ini truk ini ada apa-apa kok enggak tanggung jawab berani? Berani tanggung jawab. Benar. Iya, siap saya. Kalau misal ini ditembakin kok berani enggak demi tempatnya? Saya enggak mau. Sebuah video viral di media sosial menampilkan momen seorang pemuda yang merasa preman menantang anggota TNI saat diinterogasi usai melempar truk yang tak memberinya uang rokok. Video tersebut salah satunya dibagikan oleh akun Instagram Info Komando pada 9 November 2020. Dalam video itu, pemuda tersebut merasa dirinya tidak salah karena hanya meminta uang rokok. Ia menganggap bahwa sebagai warga setempat yang daerahnya dilintasi truk, wajar meminta jatah dari truk tersebut. Ketika ditanya sebagai apa dan atas dasar apa dia meminta uang jatah, pemuda itu menjawab ia melakukannya sebagai warga setempat. Sikap pemuda itu membuat beberapa anggota TNI di lokasi yang menginterogasinya menjadi geram. Para anggota TNI dalam video tersebut merasa tak dihormati. Karena terus berlagak sok jago, salah seorang anggota TNI mulai kehilangan kesabarannya. Saat diancam akan dijebloskan ke dalam penjara, pemuda itu kemudian mengatakan dirinya tidak takut. Kemudian, ketika ditanya perihal namanya, pemuda itu marah dan menyebutkan kata "terima" berulang-ulang. Sejauh ini, belum diketahui di mana dan kapan peristiwa dalam video tersebut terjadi. Saya tidak mau ya. Saya cuma minta duit rokok. Waduh, waktu itu minta duit rokok itu sebagai apa? Ya, sebagai orang sini. Oh, sebagai orang sini kan udah ada izin ya ini? Udah ada pengawalan, izin dari desa, kepala desa ini. Oh, saya cuma minta duit rokok. Nah, sebagai apa kalau itu minta duit rokok itu? Orang sini. Orang sini kan ini udah seorang kepala desa. Jadi ya, kalau saya salah, masukin aja saya di penjara. Saya jadi kau ngerasa hebat di sini? Tidak, saya tidak merasa hebat. Kau ngerasa hebat? Tidak. Jelas, kau ngerasa hebat di sini? Tidak. Hah? Saya cuma minta duit rokok. Kau ngerasa hebat di sini? Tidak. Oh, kau ngerasa hebat di sini, oke ya? Aku tidak. Kau beda urusannya, tidak? Aku belum tahu sebenarnya cerita kronologi kejadian sebenarnya. Iya, saya jelas ini. Saya minta duit rokok. Dia bilang nggak ada, saya lempar mobil. Itu aja. Oke, tunggu proses seperti kau ya? Iya, proses. Berarti kau yang melempar tadi? Iya, saya. Oke. Saya terima namanya. Jadi biar anggota kepolisian menunggu proses. Oh iya, enggak apa-apa, terserah. Kalau kami nanti tergantung mau dibawa sampai langit aja saya ikut. Oke. Siapa namamu? Terima. Siapa namamu? Terima. Namamu? Terima. Namamu? Terima. Biar rompol saya. Duduk. Sama tentara berani kok gitu ya? Wes.